A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam wa nusallu wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat NB Nagabumi dimanapun Anda berada, kali ini tim NB Nagabumi berada di Blok Sikebo yang berbatasan dengan Blok Siampel, sebelah utara Blok Sikebo dan Blok Selatan yaitu Siampel. Kali ini tim NB Nagabumi akan menelusuri mitos-mitos seluruh yang ada di Sikebo sini. Dulu di sini ya sahabat, sini kamera naik sini. Sahabat NB Nagabumi, ya dulu di sini yaitu ada tanah gundukan yang sangat gede. Sangat gede ya. Kalau dijarakan itu 2 meter, sahabat ya. Tingginya itu 2 meter. Sehingga lebarnya dari sini sahabat. Ya. Dari sini hingga ke sini sahabat. Hingga ke sini sahabat. Ya, naik sini, naik sini. Hingga ke sini sahabat ya. Dan juga ditumbuhi ada pohon kelapa 2 di sebelah sini sahabat. Di sini satu. Ya, terus ada di sebelah sini sahabat. Di sini ya. Pohon kelapanya itu sudah mati. Dan kali ini kita akan membedah misteri-misteri atau mitos-mitos yang ada di Blok Sikebo. Dulu ada orang-orang kesini untuk menyambangi di Blok Sikebo. Untuk apa? Dia untuk mencari-cari harta dan untuk mencari nomor atau togel. Benarkah apa tidak? Kita saksikan bersama tim NB Nagabumi. Dan kali ini sahabat, biasa Jaka Lelana ditemani oleh Mas Seno sendiri. Mas Seno akan merasakan getaran-getaran yang ada di sini. Silakan Mas Seno sendiri, yang Anda tangkap di sini ada apa getaran-getaran yang sangat gede? Coba kalau saya tangkap sendiri, kalau daerah sekitar sini saya menangkap suatu aura kekuatan berwarna merah agak kesemu coklatan ya, berwarna kuning. Kalau sebelah sana itu kayak ada penampakan sosok hewan lari. Di sebelah selatan? Iya. Ternyata kata Mas Seno di sebelah sini dia menangkap aura merah-merah kecoklatan ya, atau sinar-sinar yang ada di sini. Itu biasanya kalau sinar merah-merah kecoklatan-kecoklatan itu dia adalah merusak ya, akan merusak dari otak-otak manusia sendiri yang sering datang ke sini. Dan juga ada hewan yang lari ke situ. Yang Anda tangkap itu hewan apa? Apakah kalau harimau? Yang saya tangkap itu perwujudannya bukan harimau. Apa? Cuma agak kayak binatang kerbau, tapi agak sekilas itu bukan kerbau. Oh. Katanya ada binatang yang lari ke situ miripnya seperti kerbau. Namun itu bukan kerbau. Bukan. Ya, kita nantikan ya bersama tim NB Nagabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat NB Nagabumi, kali ini tim NB Nagabumi akan mengungkap tuntas misteri-misteri atau mitos-mitos yang ada di daerah Blok Sikebo maupun Siampel. Ya, kenapa kok itu dinamakan Blok Sikebo? Misteri apa sajakah yang ada di sini? Kita saksikan bersama tim NB Nagabumi. Kira-kira Mas Seno, yang kita akan panggil siluman-siluman apa dulu? Apa makhluk-makhluk yang ada di sekitaran sini? Apa yang luar sekitaran sini? Ya, untuk saya yang lebih agak dekat yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini dulu? Ya, yang tadi yang menemukan wujud itu. Oh, wujud siluman ya, yang kerbau tadi? Yang mirip kerbau itu. Ya, untuk yang itu yang lebih dekat. Oh ya, siap.
Assalamualaikum. Ya, berbisa salah satu makhluk yang ada di sebelah sini sudah kami masukkan ke mediator. Barangkali dia memberikan informasi yang sangat jelas kepada tim RW Nagabumi dan seluruh yang ada di blok Sikupo sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pun mbak, kabarnya mbak? Ternyata makhluk yang satu ini sangat beringas sekali sehingga untuk berinteraksi dia sangat susah ngomong ya. Assalamualaikum. Sehingga dia ingin menyerang saya, sahabat. Aku pengen ngerti, mbak. Nengkana misteri apa kabeh mbak, kok agak simpah demaran ini mana pada jalak-jaluk masalah apa, apa penunggu nenek-nenek ke apa ke, bukan sampai ngerti ke ngomong ke, ngomong ke apa sampai ngomong ke aku harus pengen ngerti informasinya ke, masalah sing jalan-jalungan apa sebenarnya kok kan dijuluki blok si kebo dan si ampel terus penghuni-penghuninya kayak apa kabeh ki nang kene dan apa sampeyan makhluk-makhluk apa? Apa siluman-siluman apa? Aku kucing apa? Dia menyebutkan adalah siluman kucing merah katanya ya, dia menyebutkan kucing merah. Apa sampeyan pengen informasi apa ora? Sih, aku mainin niatnya panluru gue kok informasi singkatnya kok ki. Nah, orang gelem main. Wah, aku mainin jalan sopan, takon, aku ya izin maring. Raja-rajanya sampai sini kena. Makhluk yang satu ini sangat beringas sekali, sahabat ya. Sehingga dia untuk informasi sangat terbelit-belit sekali, sahabat. Apa bener nang kene ki akeh wong jaluk-jaluk kaya kuwe? Iya. Lah sing ngene kuwi sapa ki? Para siluman. Para siluman termasuk sampean apa kudu? Iya. Lah apa sampean kok ngene-ngene mari manusia, ngene-ngene kaya kuwe? Kesalahane manusia. Kesalahane manusia. Jaluk karo para siluman. Berarti ngene sing duwe sapa ki? Sampean buat paham ki? Laka sing duwe. Lho kok akeh sing padha mari ning mengenek. Apa sampean ngerti jaman-jaman sing di sini kan apakah sampean blok si kebo wis ana apa sadurunge sebelum si kebo sampean wis kene? Aku kan wis ana kene. Sadurunge blok si kebo ana. Wis ana blok si kebo. Oh, sawise wis ana blok si kebo. Berarti sampean paham nang kene. Apa misteri net mitos-mitosnya apa nang kene ki? Gedung-gedung apa kowe iki? Apa gedung-gedung zaman-zaman benteng-benteng mien apa kepiben? Ternyata sahabat, ya di sini adalah tempat-tempat pemandian-pemandian para siluman itu zaman-zaman dulu ya, katanya dari siluman kucing merah ini. Nah, terus apa maning ki sing sampean paham? Di sana, kok aku niat mana ke orang pun ganggu orang anu ke sampean, nyoba jaluk informasi top. Yang sampean orang ini informasi, ya lu ngabaya ganti singanya, ganti sing liane ya, mau ngirim informasi mari ngaku. Ya kapan ora perlu ngasih ngawak ya ngene informasi oke. Ternyata dia tidak ingin pergi dari
raganya dia ya, karena dia sangat suka kemungkinannya kepada raganya si mediator ini sendiri. Apa sampai kok orang gelemblunga orang ini informasi orang gelemblunga? Nah si ngundang siapa si ngundang sama dunyong tekat dewat. Ya njal pengampurannya oke mbok katunjung salah nengane cuman kan njung menuru informasi ki padu kebenaran-kebenaran menda supaya hak wong-wong sing padha marani meneh golet-golet togel segala apapun ki menda ilang kowe kaya kuwa aku tetep nang kene men wong-wong sing sesat tambah sesat. Oh, berarti menda tambah sesat kaya kuwa. Masya Allah, ternyata dialah yang sering menyesatkan manusia ya untuk mencari nomor togel yang ada di sini. Apa sampai misalnya singgahin? Kesalahannya uang kape. Lah nasi singgahin beli? Hah? Aku jaluk syarat dalam bangai. Syaratnya apa? Tumbale wong wadon. Ini berarti sama nyesat nama manusia. Memang aku senang nyesat nama manusia. Oh, tekebat sampean kok. Ya, enggak enak ya. Dina apa sampean gua, ha? Oh, nyesat-nyesat nama wong tok kayak gua. Orang arti apa-apa disesat-sesat nama. Tak musnah nang kok sampean. Kok tak baleng nasi ngadong kok. Apa mana sih sampean paham dengan nek? Permisa, dimanapun Anda berada, ternyata makhluk yang satu ini ternyata dia sering menyesatkan manusia seperti kita yang imannya lemah, ya, yang imannya lemah pasti dia akan diganggu oleh siluman kucing merah yang ada di sini, ya, karena apa? Manusia itu jangan pikiran lemah dan jangan selalu mencari-cari nomor-nomor togel-togel yang ada di sekitaran, karena apa? Karena jin yang satu ini atau siluman yang satu ini itu sangat senang sekali kepada manusia yang selalu otaknya itu selalu sesat, ya, tidak akan memberikan tapi tambah sesat. Dialah ini adalah satu-satunya makhluk yang ada di sini, sahabat, yang ada di daerah si kebo, dan saya akan ganti karena dia hanya mengasih informasi-informasi yang sesat-sesat saja, ya, saya akan ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngampurane iki kula dugi mriki badhe luruh informasi-informasi sing ana ning daerah Sikebokan iki. Jarene neng kene akeh para sambangan-sambangan nomor padha njaluki mengene iki salah sawijine kek siluman kucing merah wis sering ngain bener apa ora iki.